Mobil gepeng guys, hijau. Setelah kami di lapangan kami hitung-hitung itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Kalau dilihat dari jam kerja mereka itu dari jam 3 sekitar jam 3 sampai jam 5 sore itu sekitar 2 jam. Menurut pengakuan dari mereka itu sekitar 200 ribuan, rata-rata 200 ribu per hari. Itu bisa kurang bisa lebih. Jadi rata-ratanya 200 ribu per hari per orang. Jadi kalau dihitung estimasi aja dia nurunkan anak 5 aja 1 juta dia satu hari. Kalau dikalikan dalam satu bulan bisa 30 juta. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.